Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia menjawab skandal banduan Najib Razak mendapat layanan sangat istimewa di Penjara Kajang hari ini. Setelah Wan G membongkarkan banduan bosku tidak pakai baju banduan dalam penjara, akhirnya Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia menafikan perkara tersebut. Menurut Wakil Rasmi Jabatan Penjara Kerajaan Malaysia, banduan Najib Razak dilayan sama rata, sama seperti banduan-banduan penjenayah lain di dalam penjara Kajang. SOP dan peraturan ke atas semua banduan penjenayah yang dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Malaysia adalah selari dengan undang-undang di bawah Akta Penjara 1995. Wan G mendedahkan secara eksklusif beliau pernah melihat banduan Najib Razak dilayan dengan sangat istimewa, tidak memakai baju banduan dan hanya memakai pakaian biasa seperti di dalam rumah. Malah Wan G mendedahkan juga banduan Najib dikurung di satu blok khas kawasan penjara Kajang yang diasingkan dengan banduan-banduan yang lain. Akan tetapi menurut Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, mereka tidak ada memberi layanan istimewa atau layanan sangat istimewa ke atas banduan Najib Razak di dalam penjara Kajang. Malah menurut wakil kerajaan Malaysia itu, adalah salah di sisi undang-undang jika terdapat mana-mana pegawai penjara memberi layanan sangat istimewa ke atas banduan Najib atau mana-mana banduan. Ditambah lagi dengan kenyataan Ketua Pegawai Penjara Malaysia, mereka tidak akan berkompromi dan membiarkan mana-mana pegawai bawahannya untuk memberi layanan istimewa kepada mana-mana banduan yang melanggar Akta Penjara 1995. Jika didapati layanan istimewa diberikan kepada banduan Najib atau banduan-banduan lain, maka tindakan undang-undang yang tegas akan diambil oleh pihak Jabatan Penjara Kerajaan Malaysia. Wan G yang baru tamat menjalani hukuman penjara setelah disabitkan bersalah menghina Sultan Selangor beberapa tahun lalu, membocorkan perkara yang cukup kontroversi, yang cukup dahsyat. Beliau mengakui banduan Najib Razak berada dalam penjara Kajang, tetapi banduan Najib dilayan seperti VVIP sehingga depan mata Wan G banduan Najib dilayan sangat-sangat istimewa.
tidak memakai baju banduan di dalam penjara dan diasingkan. Bilik tidur banduan Najib daripada banduan-banduan penjenayah lain. Setelah rahsia ini bocor, berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia sangat marah di dalam platform media sosial yang menganggap ini adalah skandal baru yang menunjukkan double standard dalam penguatkuasaan undang-undang. Walau bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Penjara Kerajaan Malaysia memberi clarification bahawa tidak ada apa-apa layanan yang sangat istimewa diberikan ke atas banduan Najib Razak. Dengan isu panas ini, saya kira banduan Najib tidak sepatutnya kantoi mendapat layanan sangat istimewa di dalam penjara sehingga menyebabkan pihak Jabatan Penjara Kerajaan Malaysia dihantam bertubi-tubi hari ini dan juga sejak kemarin. Sepatutnya perkara ini tidak kantoi seperti apa yang telah didedahkan oleh Wan Ji, bekas banduan penjara Kajang, yang beliau sendiri sangat terkejut banduan Najib mendapat layanan sangat-sangat istimewa. Dengan jawapan balas oleh Jabatan Penjara Malaysia sebentar tadi, ia adalah satu signal bahawa kedudukan banduan Najib dalam penjara Kajang di era kerajaan Anwar ini adalah tidak selamat. Setiap gerak-geri dan langkah banduan Najib dalam penjara Kajang diperhatikan oleh semua banduan yang rasa dianaktirikan dalam penjara. Alasan sebelum ini di parlimen dan alasan beberapa tahun lalu, yang mana penyokong-penyokong banduan Najib mempertahankan isu ini bahawa banduan Najib layak untuk mendapat layanan sangat istimewa kerana beliau adalah bekas Perdana Menteri yang mempunyai sumbangan kepada negara. Akan tetapi, bagi penyokong-penyokong Anwar Ibrahim, penyokong Pakatan Harapan, melihat isu ini, ia adalah sangat tidak adil apabila banduan Najib mendapat layanan yang sangat-sangat-sangat istimewa berbanding banduan lain. Kerana sewaktu Datuk Seri Anwar dipenjarakan 10 tahun di penjara Sungai Buloh, Perdana Menteri ke-10 itu tidak mendapat layanan yang sangat istimewa sehingga jatuh sakit, sehingga tulang belakang beliau hampir patah, tidak disediakan tilam untuk tidur. Malah turut didera, dipukul sewaktu dikurung dalam penjara. Oleh itu, isu ini meletup seperti bom nuklear. Rakyat membandingkan antara Anwar Ibrahim dan banduan Najib ketika berada dalam penjara. Dan ini secara prospek akan terus menyebabkan banduan Najib akan terus menjadi subjek perbahasan dalam kalangan rakyat untuk benar-benar menjalani hukuman penjara. Kerana bagi netizen, oh, lepas ni bolehlah rakyat merompak bilion-bilion ringgit sebab sekalipun dijatuhkan hukuman akan dapat layanan sangat istimewa kerana cash is king. So, pendedahan oleh Wan Ji ini adalah sangat-sangat bahaya dan ia menjejaskan kredibiliti kerajaan. Kerana rahsia sulit ini sepatutnya tidak boleh bocor apabila Wan Ji selaku banduan dalam penjara Kajang yang baru bebas beberapa hari lalu mendedahkan kepada media-media tempatan banduan Najib tidak pakai baju banduan
dapat layanan sangat istimewa dan banduan Najib dikurung dalam satu blok khas yang lain daripada yang lain berbanding banduan-banduan penjara yang lain. Sehingga saat ini banduan Najib tidak menjawab pendedahan Wan Ji dan tidak berani untuk memfailkan saman fitnah kepada Wan Ji yang pernah berjumpa dengan banduan Najib dalam penjara Kajang. Apa komen rakyat Malaysia? Adakah anda percaya dengan pendedahan Wan Ji, banduan Najib Razak mendapat layanan sangat istimewa seperti tahanan rumah? Atau anda lebih percaya kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Penjara Kerajaan Malaysia yang mengakui banduan Najib tidak mendapat layanan istimewa hari ini dalam penjara Kajang? Sekian. Terima kasih.